MTMP SMA Juara Wira Utama dalam naungan Yayasan Generasi Harapan Umat Gen Harum Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan proses dan hasil kerja yang dicapai KS atau M baik kualitas maupun kuantitas, ketepatan waktu kerja dan sebagainya. Ada tiga istilah terkait dengan penilaian tugas sebagai kepala sekolah, yaitu penilaian prestasi kerja, penilaian kinerja dan uji kompetensi kepala sekolah. Dalam penilaian kinerja kepala sekolah meliputi juga aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin kerjasama dan kepemimpinan. Kehadiran kepala sekolah ditunjukkan dengan laporan kehadiran, baik yang didasarkan pada dasar hadir secara tertulis maupun secara elektronik, yang menunjukkan keaktifan kepala sekolah yang bersangkutan. Penilaian kinerja kepala sekolah adalah bagian dari penilaian prestasi kepala sekolah, yaitu penilaian terhadap setiap butir kegiatan tugas kepala sekolah yang menjadi beban kerjanya dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jenjang jabatannya. Dalam kegiatan rutin tahunan tersebut, dihadiri oleh Asesor Haji Kuswaya, Haji Ade Sulaiman dari Dinas Pendidikan. Terharunya bagaimana? Ini sekolah yang ke-22. Kami nilai. Ini sekolah yang ke-22. Di hari yang keberapa nih ya? Ke-15 atau keberapa? Iyalah. Ada dua sekolah yang menyatakan diri sebagai sekolah Islam. Ya. Sementara Wira Utama tidak menyatakan sebagai sekolah Islam. Tetapi kenyataannya di sini lebih Islam. Terus terang saya terharu tadi disambut begitu masuk ke sini. Jadi kalau tadi Pak Tarno mendengarkan kalipun dingar-dingar, tetapi kok telinganya adem. Sama Pak, betul. Saya belum pernah disambut seheboh ini, semeriah ini. Kami menilai SMP satu sinan, dua sinan, satu karang ampel, satu balongan. Itu sekolah-sekolah lama ya, dan juga tergolong besar. Tapi ya begitu-begitu saja. Dan kelihatannya bakat-bakat terpendam selama pandemi ini dieksplor pada kesempatannya. Sebagian loh. Ya, baru sebagian. Kalau saja mungkin sudah level 1, mungkin bisa lebih heboh lagi, ya. Bisa heboh lagi. Jangan-jangan pasang tenda di hajatan. Betul. Apa yang disampaikan Pak Tarno tadi memang betul, terkait butir sampai jumlahnya 142. Tetapi juga saya melihat pendokumentasian bukti fisik dari ke 142, saya belum melihat serapin itu di SMP lain, belum pernah. Saya tinggal dua sekolah lagi, BPK Penabur, iya, BPK Penabur dan NU Karanganyar. NU Karanganyar, dan saya pastikan tidak ada apa-apanya lagi, sudah saya pastikan. Tapi kalau saya dulu saja Pak Tarno, pertama kali di PKK saya sudah berapa skornya? Saya waktu itu berani memberikan nilai A, ya kan? Amat baik, itu padahal baru pertama, bukan pertama sekolahnya loh, kepala sekolahnya setelah beralih ke juara. Betul. Sudah apa? Mestinya sekarang sudah A plus, dan saya yakin bisa itu, ya, bukti fisiknya coba saja, dan saya pikir ini tidak akan sebentar nih dilihatnya, pasti lama ini. Kalau bukti fisiknya tipis, selesai beberapa titik, tinggal cakra dari semua. Nah, kalau yang banyak begini pasti kan harus dilihat, paling tidak dilihat-lihat, ya kan?
Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMP Wira Utama yang sudah mempersiapkan begitu baik untuk menyukseskan penilaian prestasi kerja kepala sekolah tahun 2021. Harapan Bapak dan Ibu mungkin juga sama dengan harapan kami, tim lima PKKS, kalau saja dari ke-22 sekolah yang kami nilai berangkatnya semua dari nol, saya berani memberikan bahwa ini yang paling tinggi. Sekalipun belum membuka apa-apa ya. Saya berani mengatakan begitu. Isi sekolahnya tadi apa kan? Saya lupa ya. Soleh, cerdas, mandiri. Moto atau visi itu? Moto apa visi? Membentuk turunan dari misi. Oh, sama-sama. Tetap, walaupun bukan SMP Islam, tetapi tetap mengedepankan kesolehan. Iya kan? Kecerdasan nomor 2, yang penting soleh dulu. Ya? Nah, nanti itu kesalahannya mandiri, sosialnya juga ada. Nomor urut 3. Nah, ini menunjukkan bahwa memang nuansa Islaminya kental sekali. Sekalipun bukan SMP Islam, menyatakan SMP Islam tidak kan, tapi sangat Islam. Hormat. Tegak.